Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Pak Rafaki. Berikut ini kita ada di depan Jalan Patra Kuningan Timur. Ya, ini ada di depan Gedung Argo Plaza. Dari stasiun LRT yang melintas di Jalan Rasuna Said, LRT stasiun Rasuna Said yang memiliki 4 penaikan. Nah, ini satu akses yang paling terlambat di antara yang lain. Adapun stasiun Kuningan ada 3 dan stasiun Setiabudi juga ada 3. Namun semuanya sudah rangkanya sudah jadi menuju ke arah stasiun. Namun untuk yang di depan Argo Plaza ini, ya, untuk yang sisi di depan Kementerian Kesehatan, terlihat rangkanya sudah terpasang membentang dari pinggir menuju tengah. Nah, adapun di sisi Jalan Patra, ya ini masih tiang panjang di pinggir jalan. Ada 6, nanti di sini ada akses juga menuju ke arah tengah bagian selatan stasiun Rasuna Said di depan Kementerian Kesehatan. Kemungkinan di sini akan ada eskalator di depan Kementerian Kesehatan, kemungkinan besar. Tapi sisi sini dari line yang ada di Jalan Rasuna Said, ya ini paling terlambat sendiri untuk sisi di sebelah selatan Rasuna Said. Adapun yang di utara LRT Rasuna Said, ya ini sudah jadi semua, udah cocorannya sudah jadi dan juga tangga menuju aksesnya juga cocorannya juga sudah jadi. Ya itu terlihat eskavator sedang bekerja untuk menyelesaikan area akses menuju ke LRT Rasuna Said. Ini ada area di sisi selatan dari stasiun. Jadi lumayan unik di area stasiun Rasuna Said ini. Terdiri dari 4, walaupun ada tiang panjang atau yang belum bisa dibongkar, namun ternyata di sini menggunakan 4 akses langsung menuju ke stasiun LRT Rasuna Said. Oke, demikian update dari stasiun LRT Rasuna Said, sisi Jalan Patra Kuningan dan juga Gedung Argo Plaza.